Mau saya punya staff bye-bye. Kawan-kawan, temukan dong. Mempunyai majikan yang baik merupakan satu anugerah kepada setiap pekerja. Baru-baru ini, sebuah video menjadi tular di laman sosial memaparkan kenangan manis pekerja-pekerja di sebuah syarikat yang membuat kejutan hari jadi kepada majikan mereka. Dalam rakaman video yang tular itu, kelihatan dua orang pekerja lelaki berbangsa Melayu telah melakukan situasi pergaduhan sementara rakan mereka merakam keadaan tegang itu yang berlaku di dalam ruang kedai tersebut. Walaupun terdapat pelanggan di dalam kedai itu, mereka tetap bergaduh, malah semakin meninggikan suara seolah-olah tidak memikirkan keadaan sekeliling. Kelihatan juga beberapa pekerja lain cuba meredakan pergaduhan. Tidak senang melihat situasi yang semakin panas itu. Majikan kedai yang merupakan seorang wanita berbangsa Cina cuba menenangkan pekerja-pekerja yang sedang berpalah itu. Tidak lama selepas itu, pekerja lain tiba-tiba menyanyikan lagu Hari Jadi kepada majikan mereka sambil membawa sebiji kek. Bagaimanapun, wanita Cina terbabit kemudiannya dilihat menitiskan air mata kerana terharu dengan kejutan yang dirancang oleh kesemua pekerja. Walaupun ia hanya kejutan hari jadi, namun usaha yang dilakukan oleh kesemua pekerja tersebut membuktikan keakraban dan cara mereka menghargai majikan mereka. Happy birthday to you. Yeah.
Siap lah. Bila dulu, bila dulu. Saya punya staff bye bye. Kawan-kawan, tak mau kado. Mana pantai? Saya orang Sun Life, mana pantai ya? Kado mesti ada. Okey, kita mau di sana. Kamu kado. Ya, Abah Syarul dah makan dulu lah, wewek. Dia nombor satu. Gila lah. Saya baru letak. Ini kali ketiga dia sudah mari sini. Baru, baru. Tadi sudah ambil itu sate dua. Kotiau sudah tiga pinggan. Ini datang lagi. Okey, yang ini lagi lah. Tak tahu nak cakap lah. Berapa kali depan dia pun duduk sebelah ni. Habis dia pun ambil. Habis dia pun ambil. Jadi macam mana hukum menyambut birthday ataupun hari lahir? Hukum menyambut hari lahir dengan membuat sambutan dan sebagainya adalah harus. Bukanlah sunat, bukan wajib dan bukan haram. Hukumnya harus. Perkara-perkara yang tidak ada dalil mengharamkannya, kita tak boleh kata haram. Dia kena harus dulu. Al-aslu fi kulli asya' al-ibahah. Setiap perkara asalnya dia harus dulu. Kita nak kata haram, buat mari dalil. Kalau biasa kita tengok orang buat hari lahir ni, birthday ni, dia belah kek. Apakah hukum belah kek? Sebelum nak tahu hukum belah kek, apakah hukum makan kek? Kalau makan kek tu haram, belah haram dah. Nampak? Jadi ada orang kata haram ni kata pasal belah kek. Belah kek tidak haram. Belah yang belah haram ni belah bewok. Bewok ni tinggi belah. Pasal apa? Bewok haram makan. Belah ular tu baru haram. Haram makan. Benda yang halal boleh belah lah. Kek ni bukan orang kafir lah. Kek ni benda yang universal. Untuk semua orang. Bukan berkait dengan agama. Ada pun yang dilarang oleh ulama, iaitulah letak lilin pasang siup. Nah, itu dilarang.